Silakan. Malam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Dr. Hasan Ali dan Datin, rakan saya, sahabat di Parlimen yang berhormat Ustaz Nasaruddin Maisa, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya datang ni atas dasar apabila mendengar berita yang berhormat Datuk Dr. Hasan Ali dipecat, saya juga turut terkejut dan terperanjat, yang saya kira sepatutnya tidak berlaku. Apatah lagi ianya dalam sebuah parti Islam yang disebut oleh bekas ketua penerangan tadi, saya cukup amat mengamatinya. Dan isu yang dihadapi oleh Yang Berhormat Datuk Hasan Ali ini bukan isu kecil. Ianya soal-soal prinsip. Sebab itu saya sendiri dulu pun pada tahun 2008, saya masih ingat lagi, saya bertanding menggunakan simbol PAS atas dasar kerjasama dengan parti PAS di Kelantan. Dan saya tidak pernah menyertai mana-mana parti politik sampai sekarang. Cuma tinggal lagi di parlimen apabila selesai pilihan raya dulu, saya dengar ucapan-ucapan ahli-ahli parlimen yang mewakili beberapa parti lah, yang saya tak payah sebut, tidak secocok dengan pemikiran saya. Terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan Melayu, berkaitan dengan raja-raja Melayu. Yang secara kebetulan inilah juga yang dihadapi oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Ali. Jadi, bila saya bercakap dan mempertahankan isu ini, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya didesak oleh pihak-pihak tertentu untuk meletak jawatan di Pasir Mas. Saya duk ingat oleh kerana PAS ni sudah berbaik-baik dan bekerjasama sama dengan DAP, maka mereka tidak boleh bercakap perkara-perkara yang sensitif, menyentuh pakatan mereka. Maka saya sebagai wakil bebas bolehlah bercakap dan secara tak langsung tentu membantu PAS sebenarnya dalam mempertahankan soal-soal yang berkaitan dengan Islam dan Melayu dan hal-hal yang berkaitan dengan raja Melayu. Tapi mereka tidak senang hati, mereka menyanggah saya dan pejabat saya pun disibah dengan cat. Maka sebab itulah lama kelamaan hati saya lagi jauhlah dengan perjuangan Parti PAS. Itu berbeza sikit lah. Cuma itulah yang sebenarnya. Tetapi saya cukup kagum dengan tindak tanduk Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Ali dari segi pegangan prinsipnya sebagai anggota Exco Kerajaan Negeri. Saya selalu ikuti jatah-jatahnya begitu tegas. Apatah lagi hal-hal yang berkaitan dengan isu masalah kegiatan gereja di Selangor, isu yang berkaitan dengan penyiasatan yang dibuat oleh JAIS di sebuah gereja di Selangor. Jadi saya tengok kata ini barulah pemimpin PAS yang sebenarnya. Inilah saya katakan ahli PAS yang selama ini mengatakan berjuang untuk Islam, dan Datuk Dr. Hasan Ali menunjuk kepada kita konsistensinya. Ini yang saya amat mengagumi Datuk Dr. Hasan Ali. Tapi ini perjuangan Datuk, jangan mudah putus asa. Saya pun kena banyak kali dah, tetapi Allah Ta'ala akan tetap bersama orang yang benar. Cuma sabar sikit saja, InsyaAllah. Jadi saya turut bersimpati. Dan saya pernah menyebut sebelum ini, kalau Datuk Dr. Hasan Ali sudah tidak ada lagi parti, buat sementara waktu perkasa. Sampai ke peringkat saya ikhlas ni, bukan saya cakap politik ni. Saya mengatakan sebab ilmu dia lebih daripada saya. Saya tak ada PhD. Dan saya kenal Datuk Hasan Ali lama dah. Anak saya yang kecil dulu pun belajar di camp yang ditubuh, yang dilatih oleh Dr. Hasan Ali. Tidak baru saya kenal beliau. Jadi oleh kerana itu saya terbuka lah. Malah nak jadi Presiden Perkasa pun anytime. Tak ada masalah. Tapi banyak orang ketawa juga. Tapi tuan-tuan kena ingat, banyak orang tak tahu ahli perkasa sekarang ni berapa banyak. Kalau saya sebut orang terkejut.
online saja satu hari 200 ke 250 satu hari. Satu hari. Sebab orang dah mula, umat Islam dah mula kecewa. Saya tengok, saya ni siapa? Ibrahim Ali. Lompat sana, lompat sini. Orang selalu berdekat saya. Ibrahim Ali ni tak ada kelah lah itulah ini. Nak kata-kata apa, sebenarnya orang cemburu dengan saya. Orang tak boleh buat apa yang saya buat sungguh. Yang sebenarnya orang tak boleh buat apa yang saya buat. Tapi soal pokoknya, dah jadi sebuah pertubuhan yang structured. 200 ke 250 satu hari jadi ahli sebab apa? Sebab dua parti yang kita ada memperjuangkan hal Melayu dan Islam. Satu PAS, satu UMNO. Ni je parti kita orang Melayu. Tak ada PAS, ada UMNO, ada UMNO, ada PAS. Soal kelemahan tu memanglah kita boleh bincang lah. Dasar parti ke. Tapi ini yang mewakili kita umat Melayu Islam. Jadi orang sudah mula kecewa sedikit. Tengok pada parti pemerintah. Lepas tu diharap pada PAS. PAS pula jadi macam ni. Jadi dua-dua tak jadi, masuk perkasa je lah. Jadi itu dalam gelap pun itu serius. Sebab saya sendiri tidak fikir. Saya sendiri tak masuk akal. Saya juga dulu lama juga dalam PKPM, ABRI masa student dulu. Saya tidak fikir sebuah pertubuhan NGO dalam tempoh 3 tahun mempunyai ahli yang begitu ramai. Dan saya sendiri beratur tepat. Dan baru 2 hari baru ni kita lantik 2 orang lagi. Apa ni EDT yang baru. Satu Laksmana Media. Media apa ni Pertentera Laut. Dan apa ni Datuk Rabi. Apa saya lupa dia nama tengah. Datuk Rabi. Ha, seorang lagi Lieutenant General yang ketua intelligence. Yang baru bersara. Jadi dalam perkasa sekarang ni. Ahli Dewan Tertinggi ada 3 bekas tentera. Laut, udara, darat. Jangan main. Jangan main-main. Lepas tu Tan Sri Samsuri Arsyad. Bekas Deputy IP, IGP. Dalam perkasa EDT. Saya ada 8 pembuat. Tokoh akademik Ramlah Hadar, Profesor Dr. Halim. Orang tak nampak kan ni? Sungguh, itu yang luar takut kat Berimali. Jadi itu sajalah saya nak menutup. Saya tak kira. Saya ni pun duk sibuk ni, kulu kiri, duk pantau ni. Apa yang nak berlaku besok ni. Ha, tapi saya baru dapat maklumat, S at 10 o'clock just now, di KSS baru 500 orang. Di masjid wilayah persekutuan, saya occupied daripada atas, sebelah sini. Tadi solat hajat. Di bawah, inilah perempuan penyokong anduan. Orang perempuan banyak adalah lebih kurang 50 orang. Setakat hari ini. So, saya expected besok tak ramai. So, saya excited lah. I don't think they can reach a crowd of 3,000. I'm very sure. I'm very sure. Saya tak fikir. Sebab besok hari kerja. Traffic jam. Orang hantar anak sekolah. Orang tak peduli dah. Cuma gempa aja banyak ni. Gempa, jadi tak usah aku ada gempa. Dan untuk Datuk Dr. Hassan Ali, saya cukup yakin, Datuk, selagi kita orang perjuangan, selagi kita tak buat salah, saya pun klaim saya tak buat salah. Orang kata saya jahat, tapi saya tak pernah kahwin kat tak baik. Saya tak kahwin di Tresek. Mana saya pun orang kait dengan saya haraswah. 30 tahun saya dalam perjuangan. Mana saya duduk kat Taman Balawati, rumah dulu macam Dr. Hassan lah. Ha, sungguh tanya Anwar Ibrahim. Jadi Anwar dah mati, yang tinggalnya Ibrahim. Jadi tak tahu lah. Jadi apa yang tuan-tuan nak susah sangat? Tuan-tuan ingat Anwar seorang aku boleh jadi Perdana Menteri. Anwar seorang aku boleh jadi Perdana Menteri. Orang lain pun boleh. Dr. Asadi boleh, Ibrahim Ali boleh. Jangan obses. Ha. Allah. Nah, apa yang nak kaluk sangat sampai ni? Ustaz kita ni pun boleh. Siapa-siapa pun boleh jadi Perdana Menteri, bukan susah, mudah. Arah sana, arah sini, arah tu. Asalkan bersih, moral bagus, akhlak bagus, jalan. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah. Saya datang untuk memberi sokongan moral dan perkasa terbuka anytime untuk Datuk Dr. Hassan Ali. InsyaAllah. Nah, kalau Dr. Hassan Ali setuju, lepas saja raya China ni, dalam masa seminggu dua ni, saya sedia untuk usung Dr. Hassan Ali ke seluruh negara. Ini dia real Islam yang sebenarnya. Terima kasih. Ini tu saya tak nak cakap tu, tak nak belajar. Jadi terima kasih. Saya sekali lagi mendoakan semoga keluarga Datuk Dr. Hassan Ali dan Datin dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, dan sama-sama kita berharap berdoa supaya beliau teruskan perjuangan. Kerana kita ni pun tak ada lama sangat. Tak lama sangat dunia pun. 70-80. Tak usah bimbang lah. Tentu itu janji Allah. Jadi kita buat yang terbaik.
Lepas tu kita serah kepada Allah Taala yang hukum kita macam mana. Insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.